Untuk ACC cek bisik ribet. Gue baru beli motor CB Twin 200 tahun 72. Alhamdulillah subscriber gue nambah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bertambah, viewer gue nambah. Jadi gue semangat nih bikin konten nih. Asik. Pak, paket. Alhamdulillah. Rabbil alamin, motor yang gue tunggu datang juga nih. Oh ya, brothers. Gue baru beli motor CB Twin 200 tahun 72. Dan sebelumnya jangan lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam luar biasa. Main ngomong aja gue. Oh ya, lanjut. Gue baru beli motor ini nih. CB Twin 200 tahun 72. Gue beli di Bandung nih motor. Bayangin aja tuh, pakai tali sumbu lagi. Tankinya bukan original. Tapi yang gue suka motor ini, gue beli yang pertama adalah surat-suratnya komplit, BPKB, STNK komplit. Walau sudah lelap tidur lebih kurang 21 tahun nih, pajaknya mati. Tapi gua tes, mesin bagus, hidup. Gua beli harga ini fantastik, mahal sih bagi gua, 35 juta. Nah, nanti konsep ini nih mau gua pakai atau gua custom jadi modelnya Norton. Norton Bobber dengan twin stop yang oke, dengan tampilan engine yang begitu besar nih. Dia emang karburator sih nggak ori nih, dia udah pakai karburatornya GL. Tapi no problem, yang penting hidup langsam, hidup bahagia, tentrem ayem samawa. Aduh. Tapi sih karena waiting list gua dari 47 baru. Sekarang 35 unit lagi yang belum gue proses. Jadi mau gak mau sabar gue nih. Paling gue kerjain nih paling cepat di Agustus tahun depan. 2023. Gue usulin amanah. Amanah customer lu gue kerjain. Karena bagaimanapun amanah tuh wajib dilaksanakan. Ya banyak masalahnya udah pada booking fee coy. Yang booking fee tuh 30 orang. Aduh. Alhamdulillah ya Allah, semoga tim gue sehat walafiat, dilancarkan, bisa menyelesaikan amanah customer semua. Doain ya Acas ya, supaya sehat, gantengnya awet. Udah ngomong mulu bosen, liat motor lah, Acas lagi. We'll be right back.
CGI-nya udah nggak ori nih. Pakai punya Shogun. Tapi nggak apa-apa sih, cakep. Wes. Oh ya, brothers. Guys, ini motor sebenarnya sudah 2 minggu yang lalu gue beli di Bandung. Dan sebelum gue bawa ke bengkel gue ke Kajarta, ini dari anu, dari Kajarta ini. Apa? Dari Kajarta. 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 Oh, waktu itu ambilkan saya ini. Jakarta. Buat Jakarta, Tangerang, Ciledug. Gue coba proses untuk menghidupkan surat-surat. Ternyata padahal motor udah hadir di Samsat dengan kondisi yang gue dapat ya seperti ini nih. Jadi pajaknya rencana kan gue mau balik nama ke brother gue yang di Bandung atas nama orang Bandung. Menurut Samsat, ini pengalaman gue aja berbagi ya. Menurut Samsat setelah dicek fisik, dia komen agar motor dirapin dulu seperti originalnya. Nanti baru balik lagi ke Bandung untuk ACC cek fisik. Ribet. Kan gue beli motor, gue mau taat pajak kan. Pajak mati gue mau hidupin. Gue mau balik nama orang Bandung. Jadi motor tuh gak kemana-mana, tetap Bandung. Tapi ya karena prosedur, gue berbagi pengalaman aja. Semoga teman-teman kalau seperti gue lebih baik motor dirapin dulu. Padahal gue emang ngurus gue prosedur, gak pakai jasa biro. Mudah-mudahan nextnya bisa lancar, sukses, jadi. Itu sih pengalaman gue. Berbagi pengalaman boleh, oke? Mudah-mudahan nih motor jadi bagus. Gue mau bikin, awalnya gue bikin mungkin seperti tampilan Honda CB Twin orinya dulu. Gue tempel-tempel, gue pasang, udah layak, oke, cek fisik berikutnya. Baru gue next custom, oke? Sip.